Halo guys, kembali lagi bersama Joker di sini. Kali ini aku bakal review sekaligus modif mobil updatean yang baru, yaitu Italy RSX berbasis Ferrari S90 Stradale. Di kali ini aku bakal modif sekaligus review di kantor ini, dan konten untuk 3 minggu ke depan akan konten GTA semua, oke? Oke, jadi sekarang kita akan masuk mobil dan kita ke mekanik di kantor ini. Oke, kita sekarang akan mulai modif. Jadi mobil ini tadi sudah sempat aku modif dikit-dikit, yaitu armor, plat nomor, dan lain-lain. Jadi aku nggak terlalu panjang durasinya di video ini. Aku ganti bumper yang menurut aku bagus saja. Aku pakai yang ini, bumper belakang aku bakal pakai yang ada warna putihnya, yang primary. Oke, ini udah aku upgrade. Ini sudah. Nah, ini kap mesin. Aku masih pilih-pilih yang menurut aku cocok di mobil ini. Antara ini atau ini. Kayaknya yang ini aja. Pilih yang warnanya di deket mesin itu. Aku pasang yang warna hitam karbon. Terus aku ganti warnanya pakai warna yang tadi aku tampilin gambar Ferrari SF 90 Stradale. Jadi aku bakal kasih warna merahnya Ferrari. Yaitu ciri khas merahnya Ferrari adalah ciri khas yang mencolok banget merah. Aku cari dulu warna merahnya. Ini dada-dada merah. Kayaknya aku bakal yang pakai Torino Red. Kalau nggak salah Torino Red yang warna merahnya mencolok banget. Ya, aku bakal pakai yang ini. Terus secondary. Oh, Pearlescent dulu. Aku bakal kasih warna putih. Color aku bakal kasih warna hitam kayaknya, biar spionnya jadi warna hitam. Aku pilih warna dulu, kayaknya sih yang paling cocok hitam, jadi bakal aku beli yang hitam. Terus trim color,
bakal aku rubah sesuai warna luarnya. Jadi aku bakal kasih merah. Kayaknya kalau trim color Torino red gak ada, jadi aku bakal kasih yang red biasa aja. Itu kan bener, gak ada yang Torino red. Oh ada ternyata Torino red. Maaf, aku tidak tahu. Kita kasih size skirtnya. Aku nggak mau yang gede-gede banget, biar nggak terlalu murah. Kayaknya aku bakal pakai yang nggak ada siripnya itu, karena kayak terlalu norak gimana gitu. Terus pilih wing. Kalau ducktail menurutku nggak terlalu cocok, jadi aku pakai wing, bukan wing ini. Nah yang ini aku kasih aksen merah. Suspension aku bakal kasih yang gak terlalu rendah, jadi tengah-tengah, middle. Ini antena gak usah berubah. Terus turbo pasti itu. Terus velg aku bakal kasih high end mungkin, karena velg high end itu cocok di semua mobil kecuali mobil off-road ya. Menurut aku sih gitu, soalnya velgnya kayak menyatu dengan mobilnya gitu, jadi aku suka dengan velg high end. Aku bakal pilih yang ini mungkin. Dikasih warna merah. Merah sih cocok kayaknya. Kita cari warna merah. Nah itu warna merah. Nah ini warna merah. Aku bakal pakai di velgnya. Ada aksen warna merahnya gitu, jadi senada dengan warna mobilnya. Terus bulletproof. Udah sih, cuma ini doang. Jadi aku bakal tes mobil ini setelah dimodif. Oke. Oke, jadi ini setelah dimodif, bagaimana menurut kalian? Bisa kalian tulis di kolom komentar pendapat kalian bagaimana. Jadi di sini aku ngajak temen player GTA, temanku yang kebetulan juga punya mobil ini, aku bakal masukin dia ke videoku dan bakal aku sinematikin mobilnya. Oke, jadi ini aku udah bawa teman-temanku ke suatu tempat yang katanya David Marcello bagus buat foto
dan video, dan menurut aku sih juga bagus.